الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قل بالبداية والنهايات خلفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخدر صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنشينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وخذ الحاجات. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi wa sittarain amin. Demikian lagi halaman 35 baris ketiga dari bawah. Demikian lagi najis wadai. Jadi wadai itu najis dengan ijma lagi. Betul lagi itu. Kuat bener dah. Najis wadi, wadi haruan, wadi pupuyo. Nah, jadi wadi di sini maksudnya dang sanaknya mazi semalam. Ya, ada mazi, ada wadi, ada mani. Nah, ini tuh. Ini wadi ini yaitu hukumnya najis dengan ijma ulama. Yaitu wadi adalah air yang putih lagi keruh, putih-putih karuh aja kita lagi kasar, dijapainya kasar kada halus pada galib kebiasaannya pan kaya itu, tapi yang keluar ia mengiringi kami. Nah, kami keluar, keluar jua ninto. Kenapa sebabnya sampai ada keluar ninto? Yaitu tatkala menanggung seseorang akan sesuatu yang berat. Nah, jadi bila kita misalnya gawian pina berat-berat, apakah diangkat? Lalu imbah tu kawuyuhan bakami, imbah bakami itu keluar banyak kami, keluar juanin tu. Nah, tapi kalau nya imbah syahwat naik bakami keluar, itu lain wadi tapi mazi semalam. Ini syahwat kada naik, cuma urat haja uyuh. Kenapa? Mbak kami keluar lendir, imbah kami itu lain pada kami itu lendir yang keluar. Nah, lendir itu disebut wadi narannya. Jadi peribit banyunya mirip-mirip aja sebenarnya, cuma yang membedakannya itu asbabnya. Kalau imbah yang sahwatnya naik, pokoknya kayak maulin aja kita. Nah, baik laki-laki maupun bini-bini lah. Lalu mbak kami, ada yang sebelum mbak kami sudah ada lendirnya itu. Nah, atau sesudah bakami lendirnya tuh ada juga. Nah, maka itu disebut mazi. Tapi kalau bukan karena syahwat, karena kawuyuhan aja, awak kawuyuhan beba angkat. Nah, keluar kami, mbah kami itu ada mengiringinya yaitu lendir. Nah, maka lendir itu wadi narannya. Nah, wadi itu hukumnya najis. Maka kada kawa dibawa sembahyang kecuali dibasuh dulu karena tapi kada boleh jua nintuh najis narannya. Itu jelas setelah demikian lagi najis jarrah yaitu barang yang dikeluarkannya oleh unta atau kambing pada makanan yang di dalam parutnya tatkala ia menggaliga. Nah, ini makanan, ini binatang ternak yang betis empat. Biasanya kalau inya makan, mbah makan tuh pina tuhuk, hibak sudah masuk ke dalam paparutannya. Nya duduk biasanya sapi itu, duduk. Sambil duduk tuh nah mengunyah-ngunyah muntungnya. Yang di dalam parut tuh tak keluar tuh dikeluarkannya kan muntungnya. Dikunyah-kunyahnya hanya tagoknya pulang. Nah, kadang yang tak keluar di parut tuh tak muntung tuh muntung tuh hibak. Kadang tak keluar sedikit. Nah, itu najis hukumnya itu. Itu disebut darah narannya. Itu pada binatang yang ternak, binatang yang betis, betis empat itu terjadi. Kayak kuda, sapi, kambing. Nah, kalau ayam kada. Nah, jadi bila inya sesuatu makanan masuk sudah ke paparutan,
tak keluar itu kan muntah. Kalau kita ya, kalau kalau inya itu model kayak kayak muntah ada juga, cuma memang kayak itu proses makanannya, cara makannya tuh. Jadi nyembah makan dulu hibak parutnya, kayaknya duduk tuh sapi itu pian. Lu sudah perhatikan tuh duduk, tapi muntuhnya kada berdiam. Sekalinya mengeluarkannya dalam parut nih tuh, digilasnya pulang. Nah, mas sudah nutung gilas, masukakannya pulang. Nah, yang dalam muntungnya itu nah darah darahnya disebut disebut najis nih tuh, karena sudah masuk ke dalam paparutan. Nah, nih tuh. Dan demikian lagi najis maroroh. Nah, maroroh itu yaitu hampadu, hampadu yang hitam atau yang kuning. Jadi warna hampadu itu hitam atau kuning. Ada ulah hampadu haruan tuh rajin, bisa warnanya pindah hitam ke kuning-kuningan atau hirang. Nah, itu hampadu. Hampadu itu najis juga hukumnya. Nah, inilah sekalian fadlah yang najis atas itlak. Arti fadlah itu sesuatu yang keluar dari binatang tadi, yang bukan bagian tubuh, bukan tubuh binatang, enggak ada, cuma sesuatu yang keluar dari tubuh binatang. Maka sekalian fadlah itu najis atas itlak, artinya mutlak yang disambati tadi, mutlak berataan najis. Adapun, nah ini lain lagi lah, ini fadlah juga tapi kada najis. Adapun air liur, nah, tapi dilihati dulu air liur napa ya. Kalau air liur, satu, banyu liur jadi gitu. Air mata, air hidung dan hingus. Ya, hingus lawan banyu hidung belain sedikit. Nah, walaupunnya bedang sanakan aja nih tuh. Kalau hingus itu kan adanya karena flu. Kalau banyu hidung ini adanya karena kedinginan, keluar banyu di hidung. Dan paluh, paluh napa aja tuh. Nah, dan mani, dan air susu, dan alaqah. Alaqah itu yang segumpal darah itu nah, yang calon anak. Dan mudghah, segumpal daging, asalnya segumpal darah jadi segumpal daging. Nah, jika ada iya yang seluruh disambati tadi, dari yang mulai banyu liur, air mata, hidung segala macam, paluh, mani, banyu susu, alaqah, mudghah, jika ada iya datangnya daripada anjing atau babi lah, atau daripada anak yang jadi daripada keduanya, walaupun bentuknya apakah, bila anaknya nih tuh, anaknya dari anjing dan babi, itu sama aja, atau daripada salah suatu daripada keduanya dengan hewan yang suci, anjing kawin dengan kambing, beanak kambing. Nah, kambing itu tetap najis. Maka yaitu najis sekaliannya. Nah, jadi banyu mata anjing, paluhnya anjing, hingusnya anjing, maninya anjing, air susunya anjing, alaqah madghahnya anjing, dan babi dan yang turunannya tadi najis sekaliannya. Nah, itu dulu tuh hukum pertama. Dan jika ada, yang kedua, dan jika ada ia daripada hewan yang lain daripada itu, lain daripada anjing dan babi, maka yaitu suci sekalain sekaliannya. Nah, yang air liur, banyu mata, hidung, banyu hidung tadi, suci sekaliannya, melainkan, nah ada juga pengecualinya sedikit, yaitu air susu hewan yang tiada dimakan, yang selain daripada manusia, maka yaitu najis. Manusia ini kan hewan juga menurut hukum anu tuh. Nah, tetapi yang dari manusia ini susunya kan manusia kada kok dimakan, banyu susunya pun kalau banyu susunya boleh dimakan. Nah, ini kecuali jasidin hewan yang tiada dimakan. Misalnya kucing. Bolehlah dimakan kucing. Kada boleh, banyu susunya kada boleh dimakan. Nah, ini tuh. Selain dari itu, yang menyusu, yang bisi susu tuh kayak sapi, sapi itu boleh dimakan enggak? Banyu susunya boleh juga dimakan. Nah, misalnya pang harimau bolehlah dimakan. Kada boleh. Masalahnya bisa bisa kita makannya. Nah, banyu susunya kada boleh dimakan. Kalau biri-biri pang boleh dimakan. Berarti banyu susunya boleh juga dimakan. Nah, ini itu maksudnya.
yang selain daripada manusia, maka yaitu najis. Kalau binatangnya kada boleh dimakan, ternyata inya mengeluarkan susu, susunya pun kata umpat juga kada boleh dimakan. Nah, itu hukum asalnya seluruh hewan tadi, susunya, banyu liurnya, banyu hidungnya itu suci, hukum asal, kecuali pada hewan yang kada kawa dimakan. Nah, itu ayam bang ya, ayam kada ada susunya. Ya kalau kada dibahas ayam, kada ada susunya. Adapun air susu manusia, nah ini manusia lah, maka yaitu suci juga. Nah, jadi misalnya banyu susu bini mancurat ke tapih atau ke gamis, pian hendak sembahyang, pian basuh dulu, kada usah dibasuh. Dan jikalau ada ia daripada laki-laki sekalipun, laki-laki timbul ada susu bakal keluar, nah kada apa-apa. Atau daripada perempuan yang belum balik sekalipun, nah bibinian umur 8 tahun sekalinya sudah mengeluarkan susu misalnya, misal lah, cuma jarang pun terjadi ini nih. Biasanya susu itu keluar bila inya melahirkan, lalu banyu susu itu umpat juga ada gitu nah. Atau jika ada keluar ia susu tadi kemudian, atau kemudian itu sesudah daripada matinya sekalipun. Nah, seseorang perempuan mati imbas sudah dimandii, sekalinya keluar banyu susu. Nah, maka banyu susunya itu kada najis. Jadi suci hukumnya. Adapun air liur, nah ini air liur pulanglah. Nanti penting bener nih. Apa hukumnya banyu liur ini nak? Adapun air liur yang mengalir daripada mulut, nah mengalirnya dari muntung orang yang tidur, nah guring beliuran, jika diyakinkan keluarnya liur tersebut daripada maidah, arti maidah itu apa, parutan tadi, usus yang di dalam parutan ini nah. Seperti adalah warnanya, jadi cirinya lah bila yang warnanya itu kuning lagi berbau busuk, maka itu banyunya keluar dari maidah tadi paparutan, maka yaitu najis. Nah itu yang hukumnya, maka yaitu najis hukumnya. Jadi bahasa anunya tuh liur basi kah? Nah sekarang ini kan ada liur basi, ada liur segar. Kalau liur basi najis. Kenapa? Karena keluarnya tadi sumbernya dari paparutan. Kalau liur segar kada najis. Nah, apa liur segar cirinya? Pertama, kada terlalu berbau benar. Yang kedua, warnanya kada kuning. Nah, kalau warnanya sudah kuning atau kekuning-kuningan, nah itu namanya liur kada segar lagi, liur dari sini. Kenapa dari sini bisa keluar aja? Nah, ini bila guringnya tuh rata, jadi paparutan itu rata juga, bisa keluar ke situ tuh, ya rata bang. Cakanya kita guring tadi masih tinggi bagian bagian kepala ini, ada mau keluar yang dari maidah tadi. Apalagi mungkin guring yang model kayak bagantung, batis di atas, kepala di bawah, di atas pohon pulang bagantungnya kayak itu. Nah orang bisa salah lihat jurang nih pada tuan warik kah. Nah guring kayak itu, nah itu bisa mencoruruk tuh keluar yang di paparutan itu, wayah guring. Nah maka itu nanya liur basi, nah, makanya kan orang guring itu kan bebantal ya kalau, nah jadi tertinggi kepala sedikit, jadi bilanya bebantal masih tertinggi kepala, tertinggi bahu, nah ada bahu sedikit kepala itu insya Allah kada keluar yang diparut nih kasih. Tapi mau rata datar nangkininya mengalir, banyu itu kan mengisi tempat yang sama, telah. Apalagi ini kepala, nah apalagi kayak ini begininya menduruk ini. Enggak itu, tapi masih kepala di sini ke atas tertinggi sedikitnya kada kawaman anu ke atas. Enggak itu tuh. Jadi lihat judul banyunya, kalau banyunya nintu yang dari paparutan situ cirinya dua, kuning dan punya luar biasa baunya jisidinhan. Nah, nintu berarti itu najis hukumnya. Amun banyu liur yang ini masih dimuntung-muntung tuh aja kada najis. Dan jika tiada diyakinkan keluarnya daripada maidah, artinya kada keluar dari paparutan, seperti diyakinkannya keluar daripada kepalanya haja misalnya, atau dadanya haja banyu liur itu, atau daripada mulutnya masih, mulutnya juga,
Nah, satu adalah lah. Atau syak, iya akan yang demikian itu ragu-ragu. Ini liur segar, liur basi. Nah, maka yaitu dihukumi suci juga. Nah, gitu jadi bila ragu-ragu kita dihukumi suci karena kembali ke asal liur itu kan paling liur yang di sini aja. Hukum asalnya suci. Nah, tetapi, nah pulang tetapi, barang siapa kena bala, arti kena bala itu bapenyakitan dengan dia dengan liur. Nah, maka liurnya ini liur basi pulang. Bapenyakitan dengan liur basi artinya keluar dia liur basi ini tuh. Nah, bebia artinya enggak ada guring tuh, itu mengeluar. Punya bila mengalamun tak keluar misalnya, maka itu namanya penyakit. Ya kalau ini ada orang yang beliuran terus ya kalau. Nah, padahal melihat apa kada melihat tunggul beliuran juga. Nah, maka itu karena penyakit namanya dimaafkanlah daripadanya. Nah, jadi agama kita tuh ringan. Jadi maafkan jadinya masalahnya kan butuh nomba odo beliuran juga. Itu dimaafkan hajinya. Itu dimaafkan dari dimaafkanlah daripadanya barang yang kena kainnya, masuk kain itu bajunya, pakaiannya atau badannya di bawahnya sembahyang misalnya itu dimaafkan aja karena memangnya karena musibah gitu penyakitan kayak itu. Amun basuh tarus kada kesudahannya jadi itu dimaafkan pada kasus orang tadi. Jadi kita tuh guring misalnya. Nah, baliuran liur basi karena baju di sini. Nah, lalu mbah itu bangun langsung berwudu, bajunya dipakai bawa sembahyang kada sah tuh. Nah, jadi hati-hati benar. Tapi muninya memang yang penyakitan tadi itu dimaafkan aja karena baju di bawah sembahyang. Dan jika ada ia banyak sekalipun tetap dimaafkan kalau ini tuh memang penyakitnya. Nah, sampai bergelar utuh liur. Nah, itu kada apa-apa. Maka yaitu seperti dihukumi seperti darah baragis jua, darah kutu. Kan kutu orang bahar itu ya tadi pang ngalih anunya, membuanginya banyak kutunya. Jadi berabah-rabah anu berdarahnya ibarat yang tahangkup-hangkup berdarah yang mati kan jadi berdarah darah koto itu dimaafkan aja nih itu bahari padang koto. Nah kalau ini insyaallah kada depan kotonya lagi ya kalau masalahnya ini macam-macam anu macam-macam pengobatan ya kita sampo aja beratus-ratus mirik ya kalau maka tulisannya anu ya apa penyerbu koto. Nah ada bacanya ya lah. Dan demikian lagi suci basah paraj manusia. Nah, paraj itu kemaluan perempuan. Nah, ya, jadi ini kada termasuk kemaluan laki-laki lah. Jadi suci basahnya kemaluan perempuan itu maksudnya. Paraj manusia itu kemaluan perempuan. Kemaluan perempuan dibasah dan basah paraj sekalian hewan yang suci sama. Nah, yaitu apa itu paraj basah paraj itu? Yaitu air yang putih antara warna mazi dan warna paluh. Nah, dengan syarat jika ada ia pada had zahir paraj, batas zahir paraj, yaitu barang yang di dalam paraj sekadar sampai kepadanya zakar, itu zakar jangan zikir. Nah, yang pertengahan panjangnya standar Indonesia Merdeka. Nah, ini perlu dijelaskan lah, mun kada dijelaskan udah paham nih. Jadi kemaluan bini-bini, ini pun maaf pak saya mencontohkan lah, kayak ini kan. Nah, ini narannya yang terlihat oleh mata lah, bagian luar narannya terlihat oleh mata atau bagian luar. Bila di sini ada basah-basah bagian luar bukan karena syahwat, basah biasa. Maka pasumia paluhan, maka dinamakan paluh narannya. Kalau yang di sekitar yang terlihat oleh mata, nah kena ada yang bagian dalamnya ini nah. Jadi bagian dalam kemaluan perempuan itu terbagi dua. Ada pertama bagian pertama disebut had jahir narannya. Bagian yang kedua lebih ke dalam lagi had batin. Nah, amun permukaannya ini tadi ada lain lagi itu paluh narannya di situ. Pahamailah begawian basahan di sini itu paluh. Nah, ada yang had zahir, ada had yang batin. Had zahir itu apa? Yang wilayah kawa dimasuki oleh zakar yang panjang standar.
had zahir naranya. Bila sudah lebih dari kada kawa dimasuki oleh zakar yang standar, nah itu had batin. Pahamlah dulu. Anggaplah standarnya kayak ini nah. Nah, masuk kayak ini nah. Kada kawa ini kajal nih. Nah, ingat wilayah yang kawa dimasuki sebatas had, sebatas standar zakar, itu had zahir naranya. Karena ini namanya sampai kepada dinding vagina lah sebetulnya. Nah, di wilayah belakang dinding vagina ini itu disebut had batin. Karena itu kada kawa lagi dimasuki, tahalang baterai. Paham lah pian? Nah, kada paham, paham ilo koleh. Ini kita mengenali batas dulu nah. Sebab batas itu ada hukum yang berbeda. Jadi wilayah di dalam, tapi wilayah yang masih kawa disentuh oleh zakar disebut had zahir. Nah, di situ kena ada basah. Basahnya tadi basah yang normal, bukan karena keputihan. Kalau keputihannya najis, bukan karena paluh itu batas basahnya itu memang basah asli dari penghuni di situ basahnya. Warnanya antara madzi dan paluh tadi warnanya. Nah, maka itu hukumnya suci cairan yang di situ. Kalau pang misalnya bini-bini nih dicaloknya tangan ke situ, kalau rakannya basah ini bukan karena maji, tapi basah karena di wilayah yang sekitar had zahir tadi, maka tuh kada najis. Anukannya ke baju, bunyi sembahyang kada apa-apa, kada najis. Lalu yang mana yang najis? Cairan yang datang dari had batin, yang kada kawa sampai zakar ke situ. Nah, maka si madzi. Nah, madzi ini tuh nah, atau wadi misalnya. Itu keluarnya dari bagian belakang dinding vagina ini tuh. Bila perempuan tadi naik syahwatnya, terangsang aja kita. Nah, ini tuh yang cairan yang dari belakang dinding vagina tuh mengeluar ke wilayah zahir tadi. Nah, itu yang disebut basah aja kita, basah yang ngelon maji tadi. Nah, ini bukan karena maji. Jadi maji ini itu membasahi bagian had zahir, tapi nya bukan dari had zahir banyun itu, bagi dari had batin sebenarnya. Pahamlah. Nah, ini sekarang kondisinya normal, kada naik syahwat, kada apa segala macam, kada keputihan. Nah, had zahir yang di sini yang kawa dimasuki oleh yang zakar standar tadi itu basah juga tetap. Itu cairan yang normal asli dari ruangan itu. Itu kada najis. Bisa lah membedakannya dah. Pahamin lah kalah. Nah, itu maksud yang di sini tadi yang ada had zahir ada had batin itu. Jadi ulangilah, suci basah paras si perempuan dan paras basah paras sekalian hewan yang suci, yaitu air yang putih antara warnanya madzi dan warna paluh, tapi dengan syarat jika ada ia pada had zahir paras. Nah, yaitu barang yang di dalam paras sekadar sampai kepadanya zakar yang pertengahan panjang. Adapun, nah, jika ada basah paras itu pada had batin, apa itu had batin? Yaitu barang yang tiada sampai kepadanya zakar yang pertengahan standar tadi panjangnya, maka yaitu dihukumi najis. Nah, pahamailah. Jadi tuh ini untuk bebinian hanya merasa akan seorang. Nah, misalnya wayah bakami misalnya ujung jari ini terlalu lantih masuk ke dalam situ. Kada sahwat kada, cuma daripada inya hendak berkelana naham. Nah, dikeluarkan basah nih. Basahnya ini datang dari mana? Kalau masih wilayah had zahir itu kan walaupun di dalam tadi deh, yang wilayah yang masuk ke sini. Nah, itu tuh. Maka tuh kada najis. Tapi kalau nya wayah sahwat, caloknya basah, itu madzi. Nah, madzi ini banyu yang datang dari belakang vagina tadi. Nah, itu. Syahdan. Diketahui daripada sekalian yang tersebut itu bahwasanya, nah ini bahasa pulanglah, bahwasanya hewan yang hidup yang selain daripada anjing dan babi dan paraun, para itu cabang dari keduanya,
suci sekaliannya. Nah, jadi diketahui daripada sekalian yang tersebut itu, yang kaya tadi, yang kaya paloh, banyu tadi tuh, ya, bahwasanya hewan yang hidup yang selain daripada anjing dan babi dan parok daripada keduanya, artinya turunannya tuh suci sekaliannya. Nah, yang tuh yang selain daripada anjing dan babi dan turunannya, yang hewan yang tadi tuh, hewan yang selain daripada anjing dan babi itu suci asalnya. Napanya suci aja tadi yang tadi, yang paluhnya, banyu liurnya, kecuali tadi yang ada pengecualian ya, kalau yang hewan yang kada dimakan, maka banyu susunya jujun itu yang kada boleh, yang termasuk najis. Dan bahwasanya segala jenis bangkai, nah pulang kisah bahasa pulang, dan bahwasanya segala jenis bangkai yang selain daripada bangkai manusia dan bangkai ikan dan bangkai belalang itu najis sekaliannya. Nah, ini pulang. Jadi seluruh bangkai najis. Arti bangkai itu mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Lah, itu hukumnya najis. Atau ada juga misalnya makanan yang memang kada boleh dimakan. Ayo, binatang kada boleh dimakan. Kucing supaya halal pian sembelih tetapi kada boleh. Ya bangkai jenarannya. Ini kes misalnya ayam mati seorangan bangkai. Itik mati seorangan bangkai, caknya sempat disembelih mati kada bangkai. Nah, maka seluruh bangkai itu mati yang dengan sendirinya itu najis, kecuali yang kada najis bangkai manusia kada najis, bangkai bilalang, bangkai iwak. Nah, jadi iwak karing atau iwak mati dengan sendirinya, iwak tu pian anda kada dalam kantong asal bersih aja, iwak tadi boleh dibuat sembahyang, bangkai iwak kada apa-apa. Itu. Tapi kalau bangkai ayam, nah, maka setiap bangkai, maka seluruh potongan-potongan tubuhnya tuh jadi najis. Nang kaya bulu ayam yang mati seorangan tuh jadi najis tuh. Nah, cakanya tadi imbah disembelih, bulu ayamnya tuh kada najis. Tapi karenanya kada melewat penyembelihan, mati seorangan garing mendadak. Nah, maka dihukumi bulunya-bulunya tadi kada dibuat sembahyang tuh najis tuh. Nah, nintu. Jadi bahwasanya segala jenis bangkai yang selain daripada bangkai manusia, ada ikan dan belalang, itu najis sekaliannya. Nah, dengan sekalian suku-sukunya. Nah, artinya kan ya tadi kayak bulu-bulunya, apanya segala macamnya seluruhnya itu. Seperti kakinya, najis, tangannya, bulunya, dan rambutnya, dan tulangnya, dan tanduknya, dan giginya, dan kukunya, najis juga. Bila sudah jadi bangkai, lah, dan barang sebagainya. Dan jikalau bangkai hewan yang tiada baginya darah mengalir sekalipun. Nah, ini misalnya hewannya itu kayak inilah. Ada hewan tuh kada mengalir darah memang asli. Nang kayak nyamuk, samut. Amun nyamuk tuh masih banyak darahnya tapi kada mengalir lah. Nah, samut tuh hampir-hampir kada kelihatan darahnya. Ya kan? Kada mengalir. Itu pada kasus-kasus tertentu dimaafkan nih tuh. Ada juga misalnya sapi, sapi ini garing, pucat, diteliti, betul disumbali, hampir-hampir darahnya itu kada mencurat-curat, hampir kada ada, kada mengalir darahnya. Nah, itu tetap kalau nya mati dengan sendirinya, tetap berarti kan darahnya kada mengalir atau lah, karena sudah memang pucat itu dihukumi tetap najis. Nah, tapi kalau kayak samut segala macam itu pada kasus tertentu dimaafkan nih tuh, pada kasus tertentu. Nah, itu. Tapi kalau jelas-jelas kayak samut, nyamuk, pian kumpulakan misalnya, walaupunnya kada mengalir, kok pian ber ke kantong buat sembahyang kada sah tuh. Nah, kada sah. Cuma maksud dimaafkan di sini, misalnya contoh kayak inilah, banyu putih ini nah, kemasukan bangkai samut, bangkai nyamuk. Asalnya masuknya kada sengaja, masuk seorang jenya, kada kita yang menonjol dah. Nah, maka ini banyunya kada najis. Tapi kalau kita yang menonjol, nah tunggal butingan kita tonjol di situ, matinya bangkai kada nih. Lalu banyunya tuh jadi najis tuh. Nah, jadi pada kasus tertentu binatang yang kada mengalir dimaafkan, kada menajisi banyu tadi. Nah, itu maksudnya. Maka bangkai ulat pulang, ini kisah bahasa pulang. Bangkai ulat, ulat apa? Ulat cuka.
Nah kalau nyabanyu nyior itulah digenakan lawas-lawas bisa jadi joka ya kalau kadang bebehulat. Nah atau misalnya ulat buah-buahan, jadi buah-buahan itu kadang bebehulat juga ya Allah. Nah, misalnya buah yang kayak bepira kan ada ulatnya, atau buah yang model kayak separuh buruk separuh kada, yang buruknya itu ada ulatnya tuh. Maka bangkai ulat cuka dan ulat buah-buahan itu najis hukum asalnya lah, bangkai ulatnya itu najis tetapi dimaafkan daripadanya. Nah, maka tiada menajiskan ia akan cuka tersebut, jadi cukanya boleh digunakan walaupun tercampur oleh bangkai ulat tadi. Nah tapi ulatnya jangan dimakan lah, ini cukanya. Nah begitu juga buah-buahan. Nah sama tuh halnya buah-buahan sama. Jadi buah-buahan tadi buahnya boleh dimakan walaupun sudah dijalani oleh ulat tadi. Nah itu dimaafkan darinya walaupun itu bangkai, tapi kalau ulatnya tetap najis. Nah tapi bakas ini berjalan-jalan di buah tadi tuh bang, kayak apa buahnya dimakan ada? Boleh jadi makan, dimaafkan darinya. Tuh. Misalnya bang, ulatnya tak makan, itu kada apa-apa daging tak makan ya Allah. Nah, kada apa-apa aja tak makan darinya. Lain pun sengaja dinikmati. Dan harus, arti harus tuh boleh memakan dia. Memakan dia tuh kembali kepada banyu cukanya atau jet buahnya. Sertanya, arti sertanya tuh padahal di situ ada ulat nih tuh. Nah, sertanya sertanya ulat. Nah, jadi boleh aja, tapi bukan ulatnya yang dimakan lah. Nah, muntah makan bang karena ngalih sukar itu dimaafkan aja. Karena sukar memisahkan dia daripadanya. Nah, jadi ibarat makan-makan juga sedikit tuh, ya sidin dimaafkan aja nih tuh karena sukar membedakan dia daripadanya. Nah. Kadang kita makan tomat ke apakah ya kalau kadang-kadang kita tomat tuh bila kemasakan tambah ulatnya dalamnya. Kita kada sadar makan-makan-makan-makannya itu dimaafkan ya karena ngalih membedakannya mana yang ulat mana anu tuh nah. Nah, itu boleh jadi makan teman dimaafkan itu nah. Tapi kalau nyata baikung kelihatan ulatnya, nah jangan dimakan ulatnya. Bermula segala suku-suku hewan yang bercerai-cerai ia daripadanya pada ketika hidupnya. Nah, jadi hewannya masih hidup tapi dimutilasi nih. Tatak-tatak pagatkah jari betisnya atau pagatkah misalnya buntutnya, maka yaitu seperti maka pada ketika hidupnya yaitu seperti bangkainya pada sucinya dan najisnya. Yakni jika ada bangkainya itu suci seperti bangkai manusia, maka suku-suku yang bercerai ia daripadanya pada ketika hidupnya, nah dan tambuninya suci sekaliannya. Dan jika ada bangkainya itu najis seperti bangkai kuda, maka suku-suku yang bercerai ia daripadanya pada ketika hidupnya dan tambuninya itu dihukumi najislah sekaliannya. Ingat situ dulu, coba muka ada dijelaskan udah paham ini. Jadi kita lihati dulu bila waktu inya jadi bangkai, misalnya arti waktu jadi bangkai itu nang kayak sapi mati kada sampai disembelih bangkai lah kok, maka suku-sukunya tadi jadi najis. Nah imbah nintu pulang ayam waktunya bangkai kada sempat disembelih najis ya kada. Nah sekarang ayamnya nih hidup. Nah pagat batisnya, jadi kita lihati batisnya ada sedikit batisnya atau ujung jarinya ada. Nah ayamnya buka hai. Nah hukum yang ujung jari ayam tadi nah yang tercerai dari hewan yang masih hidup yaitu ayam tadi, nah apa hukumnya najis kah kada kah? Nah hukumnya apabila inya ketika bangkainya najis, maka waktu hidupnya potongan terpotong, potongannya menjadi najis. Itu maksudnya. Tapi kita kalau manusia bang, manusia biar mati tetap kada najis bangkainya. Nah maka waktu manusia ini hidup ditatak tangannya, orangnya masih hidup kalau kada najis karena waktunya bangkainya kada najis. Nah kalau bang pian misalnya kegawaian pian tatak jari pian
sebutin ke sini nih. Betul, pian bakso, pian bungkus, pian bawa buat ke kantong, pian bawa sembahyang, najis lah, ada. Tapi mun ayam haraguan pian, pian tatak betisnya, ayamnya buka hai hidup hai, pian bakso, pian buat ke dalam, najis tuh, udah boleh. Nah, jadi melihat kembali kepada hukum bangkai tidaknya ketika matinya tadi tuh. Nah, iwak, ketikanya mati, walaupun kada disembelih, bangkai kada kah? Ada bangkai kan tadi kan tiga macam manusia, iwak lawan bilalang. Nah, sekali tapi iwak-iwak ganal nih, iwak hiu kah apakah atau paus kah misalnya. Pian pian karut sedikit daging buritnya. Nah, lapas inya iwak tadi iwak ganal melapas tapi ada daging sedikit. Bangkai lah nih tuh, kada bangkai karena waktu bangkainya kada najis tuh karena waktunya jadi bangkai kada najis. Paham itulah, malainkan, nah ada pulang maling itu paham sudah ya Allah, malainkan bulu hewan yang dimakan seperti bulu kambing dan bulu unta dan bulu ayam dan barang sebagainya, maka yaitu suci jua. Nah, sama ada bercerainya itu dengan dicabut atau tercabut sendirinya. Jadi kecuali bulunya. Ayam tadi kan ada daging, ada bulu. Nah, bulunya tadi itu tak cabut atau dicabut dengan sengaja. Bulunya itu suci aja. Kan hewan-hewannya masih hidup. Kecuali hewannya tadi mati dengan sendirinya jadi bangkai, bulunya jadi najis. Paham itulah. Nah. Dan jikalau syak ragu-ragu kita pada bulu yang bercerai. Nah, ini kisah bulu pulang han ya kalau. Jikalau syak seseorang kita nih pada bulu yang terpisah itu, yang bercerai itu, adakah ia daripada hewan yang dimakan? Nah, kalau dari hewan yang dimakan asal sudah disembelihnya, bulunya tadi sah aja dibawa sembahyang enggak ada najis. Ataunya daripada hewan yang tiada dimakan. Nah, kalau hewannya bukan yang dari boleh dimakan, kucing misalnya boleh dimakan, maka bulunya najis walaupun kucingnya tadi belum jadi bangkai, masih hidup kucingnya berjalan-jalan, tapi kan meninggalkan bulu atau misalnya bulunya pin jabuti pin bulu sembahyang kada sah sembahyang. Makanya bila kucing bulu kulu di pasahapan sajadah anum dulu sajadahnya itu di kipik-kipik dulu. Nah, bila kada mau hilang anunya karena bulunya banyak, nah lapik ya lo lapik yang mana itu jadinya tak ke bawah lapisi lawan sajadah yang lain, hanya amun bang yang di bawah sembahyang ada sahnya tuh. Jadi hati tapi kucing berabah-rabah menyedinya di gamis kita misalnya kan, ya hati-hati ya dulu, hati lu dikibah-kibah dulu tuh. Nah lu ada bulu. Nah, kenapa garang kada kata najis ya? Karena kucing tuh kada boleh dimakan. Maka bulunya tadi najis. Tapi kalau hewannya tadi boleh dimakan, nah, bulunya tuh kada najis apabila. Nah, apabila bukan bulu yang dari bangkainya. Nah, walaupun ayam, tapi nya matinya sendirinya kada disembelih, kada apa, maka bulunya tuh jadi najis dihukumi karena terlahir dari bangkai. Nah, beda kalau ayamnya tadi sudah disembelih, lalunya mati karena disembelih, bulunya kada najis, atau ayamnya masih hidup. Oh, ini besaung maksudnya bulunya tak kipayannya kalau. Nah, bulunya tuh kada najis karena ini masih hidup ayamnya. Nah, kecuali misalnya himpal talinganya. Talinganya nintu walaupun ayamnya masih hidup bangkai itu. Kenapa? Karena ketika ayam tuh jadi bangkai, seluruh suku-sukunya tuh najis. Paham lah pian. Maka apabila ketika hidupnya sesuatu sukunya tercerai, dihukumi najis juga kalau haiwannya masih hidup. Kecuali suku-suku dari manusia, bilalang lawan iwak, walaupunnya masih hidup, suku-suku anggotanya itu kada najis. Nih, orang ini ragu-ragu, jika losak kita pada bulu yang bercerai, terpisah itu, adakah ia daripada hewan yang dimakan, atau daripada hewan yang tiada dimakan, atau adakah ia bercerai pada ketika hidupnya, atau kemudian bulu tadi tercerai daripada matinya,
dengan tiada disembelih misalnya, ya kalau maka najis toh. Tapi kita enggak tahu datang di mana bulun ini. Maka yaitu kita hukumkan dengan sucinya. Nah, ini penting toh. Jadi mun kita ragu-ragu, ini bulu ayam, tapi bulu ayam yang bangkai kah atau bulu ayam yang sudah disembelih kah? Enggak tahu kita. Nah, maka dimaaf dihukumi sucinya karena mengamalkan dengan asalnya suci. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kembali kepada suci karena asalnya suci. Dan keluar dengan kata bulu yaitu daging. Nah, artinya daging itu lain bulu. Tanduknya, dagingnya, tanduknya dan giginya dan tulangnya, nah, dan kukunya dan barang sebagainya, maka yaitu najis sekaliannya. Ya kalau bilangnya bangkai, najis seluruhnya. Atau misalnya kada bangkai juga, yang hidup tadi tercerai kukunya, atau tercerai tanduknya, atau tercerai tadi apa tadi himpal dagingnya, kan lain bulun itu, najis tuh. Nah itu sapi misalnya hidup, himpal tanduknya, sapinya masih hidup, tanduknya itu najis tuh. Kecuali tadi sudah disembelih sapinya, maka suku-suku seluruhnya itu jadi hukum suci. Nah, atau sapi tadi misalnya mati juga sapinya kada hidup tuh, tapi matinya kada disembelih bangkai narannya, maka seluruh sawah itu bangkai, jadi najis tuh hukumnya. Nah, ini tuh jelas saya itulah. Dan demikian lagi suci misik. Arti misik ini tuh artinya kasturi. Nah, minyak harum ini juga minyak harum yang luar biasa harumnya. Nah, kenapa itu dipermasalahkan? Dan jika ada asalnya itu daripada darah kijang sekalipun. Nah, jadi di dalam badan tubuh si kijang ini tuh ada di situ segumpal darah yang beku keras. Nah, yang menjadi bahan dasar minyak harum yang disebut misik ini tuh. Itu harum benar lah. Nah, maka itu dihukumi suci ninto. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-misku athyabut tibbi. Nah, artinya kasturi itu atau misik itu, kalau orang Arab sana nyebut misik, kalau kita di sini nyebut kasturi, minyaknya mun kita pahluan kan ada buah kasturi ya, lah. Nah, maka di sini minyak harum kasturi ini tuh yang misik tadi itu sebaik-baik bau-bauan ya Nabi. Ha. Jadi suci ini tuhnya. Cuma kita kada tahu di mana ya kalau anaknya ini tuh. Kada suah, Pang. Dan demikian lagi suci pakratul misik. Pakratul misik ini tuh nya kayak ini misik ini tuh diselaputi oleh wadah bawadah berselaput. Nah, selaput yang mewadahi misik itu nah pakratul misik narannya. Cak aja kita tuh kan anu bajunya bebaju bekantong. Nah, kantongnya itu pakratul misik, artinya tempat kasturi yang mengandung ia akan dia. Nah, ya kala. Jadi mewadahi. Jadi dalam selaputnya itu selaputnya itu suci juga, yaitu seperti segumpal daging yang tumbuh ia daripada hampir dari di pusat kijang. Nah. Jadi misik nih tuh bebaju, bajunya tuh berupa kayak daging. Nah, tumbuhnya tuh di parak pusatnya kijang. Nah, karena misiknya ninto hukumnya suci, bajunya pun tak umpat suci. Nah, itu maksudnya. Dan di dalamnya berisi darah. Dan senantiasalah ia tumbuh dan bertambah besar hingga jadilah darah yang di dalamnya itu kasturi. Nah, ninto. Kemudian nah, tanggal itu terlepas ia daripadanya dengan sebab dikabatkannya akan dia kepada sesuatu, dikabatkannya itu dikaitkannya lalunya lepas, dikabatkannya itu misalnya kayak ini nalah, ini benda nah tak kait tak lepasnya kabat naranya itu. Nah, dan adalah rupa tempat yang mengandung kasturi itu seperti rupa kulit kijang dan bulunya seperti bulu kijang. Nah, jadi benda yang di dalam yang mewadahi kasturi itu mudah kayak kulit kijang juga dan berbulu-bulu juga dan bulunya seperti bulu kijang juga. Maka yaitu ada anaknya di dalam tuh, maka yaitu suci ia serta bulu-bulunya pun suci. Tapi dengan syarat jika ada ia
bercerai daripada kijang pada ketika hidupnya. Nah, atau kemudian daripada menyembelih dia. Dari karena jikalau ada tempatnya itu najis, niscaya najislah kasturi itu yang di dalamnya. Tapi karena kasturi itu suci, maka otomatis tempatnya itu pun jadi suci juga, termasuk siden. Nah, ini kada pernah kita menemui ya, kalau kecuali orang-orang yang berburu kijang yang di hutan-hutan itu, nah, yang kijang-kijang yang memang di hutan. Nah, ini tuh jadi di dalam bagian tubuh si kijang parak pusatnya ini tuh ada nih tuh. Nah, ini tuh yang jurang minyak harum, yang kasturi yang harum ini tuh bahan dasarnya itu boleh dapat sebutin tuh kawa berpuluh-puluh botol. Ini ujar habar emang lah, nah, harus menemui juga. Adapun jika ada tempat kasturi itu bercerai ya daripada kijang, nah artinya terlepas daripada kijang, kemudian artinya sesudah daripada matinya dengan tiada disembelih, maka najislah ia. Nah, kada kawa jadi gunakan tuh kalau inya terlepas sudah dari kijang tadi, tetapi terlepasnya tadi sesudah inya mati tanpa disembelih, maka najislah ia. Jadi hati-hati benar juga ya kalau kasturi ini tuh, bila inya sudah terlepas dari badannya belum masih hidup itu kada apa-apa. Ini sudah mati. Nah, hanyarnya alasan buruk lalu kasturi tadi itu takipai dari batang tubuhnya tadi itu ada di situ, itu dihukumi najis juga kecuali sampai disembelih sudah sebelum matinya. Karena mengikut ia bagi bangkai si kijang tadi. Nah, jadi mun kijang kada disembelih mati. Mati kada disembelih, maka dihukumi bangkai, maka kasturi itu pun dihukumi bangkai. Lah, tetapi kasturi yang di dalamnya itu suci. Suci juga jika ada ia beku. Nah, pulang itulah muninya ke beku itu karas ya kita. Dan jika ada kasturi itu cair, maka yaitu najis pula seperti tempatnya juga. Inilah hasil yang tersebut di dalam kitab Tuhfah dan Fathul Jawad. Nah, itu kisah yang kasturi tadi. Dan demikian lagi suci telur sekalian hewan yang suci. Nah, ini hukum asal. Dan jika ada hewan itu tiada dimakan sekalipun. Jadi suci telur sekalian hewan yang suci. Dan jika ada hewan itu tiada dimakan sekalipun. Nah, seluruh hewan bahintalo, misalnya yang hewan bahintalo nih. Nah, maka hintalo itu suci. Dan jika ada hewan itu tiada dimakan sekalipun. Nah, dan lagi halal memakan dia. Tetapi syaratnya jika tiada memberi mudarat ia akan akal manusia atau badan manusia. Nah, sama ada telur itu keras kulitnya atau lembut. Nah, inilah jika ada telur itu bercerai daripada hewan yang hidup atau daripada hewan yang mati dengan disembelih. Nah, ayam bahintalo, hintalo ayam itu kan suci. Nah, tapi kalau ayamnya tadi mati tanpa disembelih, kita balah ada hintalunya, hintalunya tempat jadi najis. Karena matinya sebelum disembelih jadi bangkai narannya. Nah, itu. Adapun jika ada telur itu diambil daripada bangkai hewan, maka ditilik dulu. Jika masih keras kulitnya, maka itu suci, lagi halal memakan dia. Dan jika lembut kulitnya, lamah aja kita, maka itu najis karena mengikuti ia bagi bangkai. Nah, karena bilanya lamah otomatis terkontaminasi. Nah, ini tuh. Dan demikian lagi, wallahu a'lam. Ini kada kesudahannya kita. Nggih, diterusakan banyak benar. Dan demikian lagi, wallahu a'lam ini tuh. Insyaallah kita sambung. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم